Swastiastu. Selamat pagi dari Breaking News. Siswa SD Negeri 8 Sanur dapat mewawancarai dua narasumber dengan tenang dan hasil yang bagus. Terima kasih, Om Santi, 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 Om. Om Swastiastu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ibu Tukirana Pratnyandari, nomor absen 28, kelas 6. Saya adalah perwakilan dari kelompok Angsa Putih. Saya adalah siswa dari SD Negeri 8 Sanur. Nah, hari ini saya mendapat tugas untuk mewawancarai dua guru dengan topik menjaga pola hidup sehat di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Penasaran wawancaranya akan bagaimana? Yuk ikuti wawancara saya. Teman-teman, saya di sini bersama Pak Doni, yaitu wali kelas 1. Boleh perkenalan diri, Pak? Halo semuanya, perkenalkan saya Kadek Doni Suryawan, guru kelas 1 di SD Negeri 8 Sanur. Baik, saya mulai wawancaranya ya. Menurut Bapak, program apa saja yang sudah Bapak lakukan untuk menanamkan pola hidup sehat pada siswa? Adapun program yang sudah sekolah, baik yang sudah dilakukan, itu yang kemarin kita ada program itu di P5 ya, untuk pola hidup sehat. Untuk kegiatannya itu dengan mengambil tema itu Aku Anak Sehat. Oke. Seberapa efektif menurut Bapak program-program itu untuk mengubah siswa agar bisa mengubah cara pola hidup sehatnya? Kalau seberapa efektifnya itu tergantung sebenarnya dari peserta didiknya ya. Sekarang apakah mereka mau melakukan pola hidup sehat atau tidak, gitu. Kembali ke peserta didiknya. Kalau dari guru sih sudah menyampaikan apa saja hal-hal yang bisa dilakukan saat melakukan pola hidup sehat tersebut, seperti itu. Kendala apa saja yang biasanya dialami mungkin dari orang tua siswa atau siswanya sendiri saat melakukan program itu? Oke, kalau kendalanya itu sebenarnya ya kembali ke peserta didiknya itu. Kadang-kadang udah dikasih tahu misalkan kamu makan ini yang sehat dan tidak sehat, tetapi pada pelaksanaannya di saat pelaksanaan saja, misalkan besok bawa bekal sehat ya, habis itu besoknya udah kembali bawa makanan yang tidak sehat, seperti itu. Kembali kendalanya sih sebenarnya hanya di peserta didiknya saja. Kalau mau hidup sehat pasti bisa. Kalau dari orang tua sebenarnya, kalau orang tua sih pastinya mendukung ya. Kalau ya, untuknya anak itu untuk hidup sehat itu pasti mendukung. Itu. Setelah Bapak melakukan program itu, apa saja yang berubah dari kebiasaan siswa Bapak? Kalau kebiasaan itu mungkin agak susah ya untuk saat ini merubah kebiasaan dari yang awalnya sudah terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu, kita arahkan ke yang lebih positif itu sepertinya agak susah, tetapi masih dalam proses ya, namanya orang berproses untuk berubah pasti perlu waktu, seperti itu. Tantangan apa saja menurut Bapak yang mungkin dialami siswa tuh? Tantangannya mungkin godaannya ya, untuk siswa itu kadang-kadang dia namanya melihat sesuatu yang enak tanpa memikir apakah itu sehat atau tidak, pasti akan tetap dibeli gitu. Seperti itu aja sih tantangannya mereka yang menurut Bapak dihadapi oleh anak-anak tersebut. Rutinitas bagi siswa yang sudah dilakukan sehari-hari di sekolah itu apa? Rutinitas yang sudah dilakukan untuk dalam pola hidup sehat ini, yang biasanya kalian sudah kita ulang-ulang itu adalah senam sehat ya. Dalam olahraga itu sudah pasti itu anak-anak diberikan pengetahuan tentang bagaimana cara untuk menjaga agar tetap sehat dengan berolahraga, seperti itu. Minat murid-muridnya apakah senang apa gimana gitu, Pak? Oke, kalau untuk olahraga sejauh ini ya namanya siswa ya, kadang-kadang ada jenuhnya, ada bosannya, tapi hampir sebagian yang Pak lihat itu anak-anak sangat antusias kalau sudah diajak olahraga, terutama senam seperti itu.
fasilitas apa saja kah yang sekolah sudah sediakan, misal untuk kantin, lapangan, ya untuk mengubah pola hidup sehat mereka? Oke, kalau fasilitas di sini cukup lengkap ya. Untuk olahraga kita sudah punya lapangan sendiri. Kemudian untuk kantin sebetulnya kita sudah melakukan kerjasama dengan kantin untuk menjual makanan-makanan yang kalau bisa itu yang lebih sehat ya, yang tidak terlalu banyak mengandung pemanis, pengawet dan sebagainya itu. Terus kemudian untuk dari prasarana tempat cuci tangan itu juga sudah banyak tersedia di depan-depan kelas. Materi apa yang misalnya untuk menjaga pola hidup sehat agar murid-murid itu bisa ngerti? Kalau dari segi materi mungkin yang lebih nyambung itu adalah di Pancasila ya. Karena di sana kan banyak juga mengajak atau siswa untuk mengenal aturan. Berarti kan aturan itu kan bagaimana kamu hidup sehat itu kan termasuk aturan kan. Ya. Cara-caranya itu tuh bisa dari pelajaran Pancasila bisa sebenarnya. Kemudian dari bahasa Indonesia juga bisa dimasukkan seperti itu. Sebenarnya kalau dicari semua mata pelajaran pasti bisa disambungkan dengan materi untuk pola hidup sehat. Lingkungan sekolah menurut Bapak yang paling bisa itu untuk merubah pola hidup mereka? Lingkungan, yang pasti lingkungan itu semua harus gini ya, saling mendukung ya. Terutama kalau tidak ada yang mendukung ya pasti tidak akan berjalan program dari yang mau kita diinginkan itu. Menurut Bapak, peran guru yang paling mendorong untuk menjaga pola hidup sehat itu apa? Perannya ya saling mengingatkan sih sebenarnya. Kalau guru kan hanya bisa mengingatkan di sekolah, ya. Tetapi juga peran orang tua juga harus ikut andil dalam menjaga pola hidup sehat anak. Dukungan setiap guru saat siswa-siswa sedang melakukan program pola hidup sehat itu apa? Kalau dukungan gurunya pasti kayak kemarin di P5 kan guru juga harus memberikan contoh ya, misalkan kalau di anak-anak suruh bawa makanan sehat, gurunya juga harus ikut membawa makanan sehat. Menurut Bapak, kegiatan yang harus dilakukan untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih, kan sekarang banyak nih anak-anak yang terkena penyakit demam berdarah. Apa sih yang harus dilakukan untuk mencegah penyakit itu? Oke, sekarang kan memang lagi marak nih anak-anak yang terkena atau terpapar virus demam berdarah nih. Harapin caranya yang paling penting itulah 3M. Apa sih 3M itu, Pak? Nah, kalau 3M itu dia ada kepanjangannya, menguras, mengubur, dan menutup. Apakah Bapak sudah melakukan 3M itu? Tentunya sudah. Di sekolah pun jika ada air yang menggenang itu harus dibuang seperti itu. Selain siswa-siswa yang telah melaksanakan pola hidup sehat itu, apakah Bapak juga sudah melaksanakan pola hidup sehat? Kalau untuk saat ini sih Bapak juga sudah menerapkan pola hidup sehat ya, tanpa misalnya mengurangi makanan manis, asin itu sudah sangat mengurangi. Juga itu kan Bapak mengingat umur ya, dan segini pasti rentang dengan makanan-makanan seperti itu. Jadi memang sudah saatnya memang kita menjaga apa yang kita makan. Kalau Bapak sudah berolahraga seminggu sekali atau 3 minggu sekali? Sudah. Bagaimana pola tidur Bapak? Apakah cukup 8 jam atau kurang? Cukup. Terima kasih sudah meluangkan waktunya hari ini, Pak, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Kiran. Mohon maaf jika Kirana sebagai pewawancara kalimatnya kurang jelas, mungkin kata-katanya kurang enak didengar gitu ya. Maaf ya, Pak. Iya, gak apa-apa. Namanya kan juga lagi belajar. Sekian, terima kasih dari saya.
Om Santi, Santi, Santi Om. Halo teman-teman. Nah, sekarang saya di sini bersama Bu Dwi, yaitu wali kelas 5. Boleh perkenalan, Bu? Halo, perkenalkan nama Bu Guru Nikadek Dwi Agustini, bisa dipanggil Bu Dwi. Bu Guru mengajar di kelas 5. Oke, kira mulai ya. Apakah Ibu ada melakukan program agar siswa-siswa itu melakukan pola hidup sehat? Tentunya ada. Program apa sajakah itu, Bu? Untuk programnya dari sekolah, tentunya mengajarkan siswa-siswanya untuk melaksanakan pola hidup bersih dan sehat. Selain dari wali kelasnya masing-masing, diajarkan dari Bu Guru sendiri mengingatkan anak-anak untuk rajin-rajin mencuci tangan, baik sebelum makan ataupun setelah makan, kemudian menyediakan sabun cuci tangan di setiap depan kelas, kemudian tempat cuci tangan juga, alat kebersihan, supaya siswa-siswa terbiasa untuk melaksanakan pola hidup bersih dan sehat. Seberapa efektif program itu, Bu? Sejauh ini Bu Guru lihat cukup efektif, namun dari pihak sekolah pasti akan selalu mengingatkan anak-anak untuk terus melaksanakan pola hidup bersih dan sehat. Apakah saat melakukan program itu ada kendala bagi siswa atau orang tua siswanya? Kendala tentunya ada. Kalau dari siswa, seperti Kiran juga ya, kalau anak-anak, kalau tidak diingatkan atau mereka setelah melakukan aktivitas buru-buru, pasti lupa untuk mencuci tangan, kemudian lupa untuk menjaga kebersihan. Setelah selesai makan, sampahnya dibuang sembarangan. Kadang lupa untuk menaruh di tempat sampah. Tapi itu kembali lagi tanggung jawab dari Bapak Ibu Guru mengingatkan anak-anak untuk selalu melaksanakan pola hidup bersih dan sehat. Kemudian rajin-rajin berolahraga, seperti itu. Saat melakukan program itu, apakah minat siswa Ibu senang atau gimana ya gitu? Kalau Kiran sendiri gimana? Senang nggak? Senang dong, Bu. Ya, kalau ada beberapa siswa yang senang, ada juga yang merasa tidak senang, mungkin karena kurang terbiasa dibangun kebersihan dari rumah, jadi di sekolah mereka masih belum terbiasa untuk melaksanakan kebersihan seperti itu. Fasilitas apa sajakah yang sudah sekolah sediakan untuk agar siswa itu melaksanakan pola hidup sehat? Kalau fasilitas dari sekolah, ada alat-alat olahraga, bola voli, basket, petangki, kemudian ada lapangan basket juga, kemudian ada juga raket, net voli, itu dari segi kesehatannya untuk olahraga. Kemudian untuk kebersihannya, alat-alat kebersihan disediakan sama sekolah, kemudian wastafel, tempat cuci tangan, kamar mandi, sabun cuci tangan, masker, hand sanitizer, itu disediakan dari sekolah. Apakah lingkungannya mendukung untuk melakukan program agar siswa melakukan pola hidup sehat? Kalau dari lingkungan, tentunya mendukung. Materi apa yang ada tentang menjaga pola hidup sehatnya? Kalau materinya, kita kan sekarang ada program P5. Ya. Nah, dari P5 itu kita mengambil topik tentang pola hidup bersih dan sehat. Karena berhubungan dengan bangunlah jiwa ragaku. Kemudian anak-anak juga kita ajak untuk yang sudah terlaksana kemarin membuat poster tentang pola hidup bersih dan sehat. Kalian kelas 5 dan kelas 6. Kemudian nanti kita akan ada melaksanakan membuat senam, dari anak-anak membuat senam, kemudian nanti yang terakhir membuat makanan sehat.
EXO, EXO, kiss me. Nah, sekarang ini kan banyak nih anak-anak yang terkena demam berdarah. Kegiatan apa yang harus kita lakukan untuk mencegah agar tidak tertular demam berdarah itu? Kita harus melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan. Salah satunya dengan cara 3M. Apa sih 3M itu, Bu? 3M itu maksudnya menguras, M yang pertama, mengubur, M yang kedua, dan yang ketiga dengan cara menutup. Apakah Ibu sudah melakukan 3M itu? Kalau Bu Guru sendiri di rumah sudah menguras bak mandi, kemudian mengubur sampah, dan menutup bak penampungan air supaya jentik nyamuk tidak sampai masuk di air. Ketika jentik nyamuk masuk di air, kemudian bertelur, itu akan semakin banyak menimbulkan nyamuk-nyamuk. Jadi kita cegah dengan melaksanakan 3M itu sendiri. EXO, EXO. Banyak nih anak-anak sekarang juga yang terkena cacingan. Salah satu cara mencegahnya itu dengan apa, Bu? Dengan cara menjaga kebersihan makanan, kebersihan tangannya juga. Nah, kebersihan tangan, maksudnya itu gimana ya? Maksudnya adalah dengan cara kamu mencuci tangan sebelum makan dan setelah makan. Cara mencuci tangannya itu terdiri dari gerakannya, misalnya kamu basahi dulu tangannya, kemudian isi tangannya dengan sabun, kemudian gosok-gosokkan punggung tangan, kemudian sela-sela jari tangannya, kuku-kukunya digosokkan, kemudian lalu dibilas tangannya. Apakah Ibu sudah rutin mencuci tangan dengan cara yang benar? Tentunya sudah, karena Bu Guru tidak pernah cacingan. EXO, EXO. Apakah Ibu sudah cukup tidur selama 7 atau 8 jam? Sudah. Apakah Ibu sudah berolahraga minimal seminggu sekali atau 3 minggu sekali? Sudah. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, kan banyak nih cara menjaga pola hidup sehat. Apakah Ibu sudah melakukannya? Sudah. EXO, EXO. Sekian dari pertanyaan-pertanyaan wawancara saya. Semoga kita juga bisa melaksanakan pola hidup sehat dengan baik dan benar. Sekian dari kelompok Angsa Putih. Terima kasih. Om Santi, 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 Om. Nah, kesimpulan dari wawancara Pak Doni dan Budi, kita mengucapkan pesan agar kita selalu menjalankan pola hidup sehat di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Walaupun di mata pelajaran apapun itu bisa dimasukkan dalam menjaga pola hidup sehat di lingkungan rumah. Nah, itu dia wawancara dari saya. Seru bukan? Sekian dari saya. Semoga kalian dapat mengetahui apa saja cara-cara untuk menjaga pola hidup sehat. Terima kasih sudah menonton, teman-teman. Om Santi, 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 Om. Thank you.